Pondok Baca adalah lembaga pembudayaan yang menyediakan dan memberikan layanan di bidang bahan bacaan berupa buku, majalah, tabloid, koran, komik, dan bahan multimedia lainnya. Pondok Baca ini merupakan suatu wadah yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kegiatan yang ada di masyarakat, baik untuk mencari informasi dan sebagai sumber kegiatan belajar masyarakat. Di Distrik Sausapor, Kabupaten Tamrau, Provinsi Papua Barat, terdapat sebuah pondok baca berada persis di bibir pantai Sausapor. Pondok baca ini merupakan ikonnya Distrik Sausapor. Namun sayang, kurangnya pemeliharaan membuat pondok baca ini terkesan sudah tidak dipakai lagi. Sebagai aparat kewilayahan, Kodim 1810 Tamrau yang berada di Distrik Sausapor berupaya untuk membersihkan dan mengaktifkan kembali pondok baca ini agar berguna bagi masyarakat, terkhusus masyarakat Distrik Sausapor. Dari pondok baca ini, kita bisa melihat indahnya Laut Sausapor. Banyak hal-hal positif yang dapat kita lakukan di pondok baca ini, mulai dari membaca, olahraga di sekitaran taman, menikmati suasana pantai, atau bahkan sekedar menikmati enaknya kelapa muda yang tumbuh di sekitaran taman pondok baca ini. Way back a year ago. Setelah pondok baca kita siapkan, kita melaksanakan penjemputan masyarakat yang akan belajar bersama di pondok baca ini. Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back. I've changed for kalau kita bicara stunting itu ada dua hal, selain pendidikan juga bicara ever be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first